Bun, mau ayah bikinin sarapan? Enggak deh ya, perut bunda masih gak enak nih. Bunda, supaya bunda cepet sehat, makan ya. Iya, Del. Sarapan apa ya? Nasi goreng boleh ya? Oke, bentar ya. Ayah bikinin nasi goreng spesial buat bunda. Makasih ya, ya. Tapi pakai bakso ya, ya. Terus garamnya dikit aja. Telurnya diiris tipis ya, ya. Sama kalau ada ayam, disuruhin aja ya. Beres, Bun. Penggorengan. Surtilnya di mana ya? Telur, garam, bakso. Di mana ya baksonya? Mau bikin nasi goreng ya, ya? Iya, Dit. Tapi ini, ayah masih nyari bahan-bahannya. Yang ini ya? Loh, kok ada di sini semua? Cuma baksonya ya, habis. Adit beliin dulu ya di Kang Ujang. Oke, buruan ya, Dit. Beres ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, nasi gorengnya sudah jadi. Wah, kayaknya enak nih ya. Insya Allah enak. Makasih ya, ya. Bunda cicip dulu ya. Silakan, Bunda. Enak kan nasi gorengnya? Harusnya sih enak ya. Tapi kepedesan ya? Atau keasinan? Atau ayah nggak pakein garam ya? Astagfirullah, ayah lupa, Bun.
Maaf, maaf. Iya, maaf Bun, kelupaan. Terus gimana dong Bun? Gak apa-apa ya. Bunda sih sekarang udah enakan. Kita masak lagi aja yuk, bareng-bareng. Oke, kata kasih Bunda. Tenang Del, Adel bisa bantuin Kak Adit kok. Oke? Oke. Mama siap. Ayah, tolong siapin nasinya lagi ya. Harus benar-benar adem dulu nasinya. Siap, Bun. Adit, tolong cuciin lalapnya ya. Ada di kulkas tuh. Oke, Bunda. Adel, yang baik ya, Nak. Nah, ini diapain, Bun? Itu dipotong aja tipis-tipis. Telurnya berapa butir, Bun? 2 aja deh. Nah, sekarang masukin garamnya ya. Beres, Bun. Kalau udah matang, nanti kita makan bareng-bareng. Wah, buatan Bunda pasti enak. Iya dong, siapa dulu yang masak? Harumnya. Masakan ayah juga sebenarnya enak. Tapi harus dipakein garam. Iya, Bun. Maaf. Ayo beranjak.